jalan dia sangat mencaparlah bagi pemandu-pemandu baru. Baiklah kita datang dengan Hilux mencapar. Hilux pun kalau tak tak berhenti kalau. Berhenti kalau boleh jatuh kau. Inilah perjalanan hari kedua kami. Boti kami nak pi Mosi Forest tapi jalan dia tu ditutup. So tak boleh pi situ. Jadi nak on the way tu ada jumpa Bohti Sungai Palas. So kami decide mai sinilah. Jom kita tengoklah ada apa kena jalan menapak jauh sikit kat sini. Nampak atas, kat atas tu. Let's go. Let's go. Hi sis, buat apa tu? Tara. Ladang Buh Sungai Palas. Gunung-gunung yang hijau. Cantik weh. Kat atas tu kami kena jalan tau daripada bawah ni menapak. Kalau hampa nampak tu ha dekat situ. Aku nak bawa hampa naik Bohti dekat atas tu minum-minum teh, makan-makan kek dia. Tea passion ni aku tak boleh lupa. So jom. Okey, kita mula mendaki. Hampa tengok tu dia tu dia tu dia naik ke atas ni. Are you okay? Bukan kaki kat bawah tadi tu. Itu aku tak nampak. Dah sampai. Macam mana? Okey, jom kita masuk. Tu, lepak dalam ni. Menu dia. So, sambil berbaris, sambil kita pilih lah. Kita nak makan apa. Kita minum air ni. Passion fruit. Taste. Tapi memang susah. Pasti yang lain-lain tu kami pilih je lah. So dia boleh tengok ramai orang weh. Atas ni nampak pemandangan ladang teh. Kita dah sampai dekat atas puncak dia. So ada kedai makan kat sini. Yang dihidangkan macam tadi kami tunjuk tadi tu. So kami dah ambil ni Korean bun ni. Korean bun cheese. Okay, egg tart. Lepas tu yang ni, kecendol. Mana kuasa? Kecendol. Yang ni apa dia? Pineapple cheese. Yang ni yang paling digemari oleh Cik Diba. Yang ni salted pineapple. Yang ni nama tiramisu kuat tau. Tiramisu green tea. Green tea. Ini dia. Kalau main sini, kami akan pilih yang passion. Passion fruit. Passion fruit. Flavor tea. Dia. Nak rasa ni. Wangi kan? Fresh wangi. Aroma dia. Tapi yang ni dia ada bag je. Dia ada yang bag je. Tea bag. Oh, tea bag. Sebab makan dulu. Aku punya green tea tu ni. So, ini pakai berbeg aku. Last aku makan masa birthday aku. 3 tahun lepas. Aku suka sebab dia dapat hijau kat atas ni macam apa pada rumput. Macam tak patut pada bola. Bismillahirrahmanirrahim. Amat itu. Sedap dia. Dia rasa green tea dia sangat terasa. Lepas tu dia tak manis. Itu yang penting pada aku. Makan orang ni. Ini semua aku suruh pada ahli aku rasa. Pasal dia memang teri lah. Aku tak sabar nak rasa cendol yang ni. Atas ni nak tahu. Atas nyuk. Bawah ni rasa macam kacang-kacang. Tapi dia rasa kek. Cuma elemen-elemen cendol dimasukkan ke dalam ni. Tapi dia tak lah rasa cendol gila-gila tu. Dia rasa cheesecake juga sikit-sikit. Yang penting dia tak manis sangat. Yang tu aku suka. Pineapple cheesecake. Salted egg. Tengok. Ada pineapple lah. Yang bestnya kek kat sini dia tak manis tau. Bukanlah tak manis lah. So kurang manis tu. Atas dia okey. Yang bawah dia agak manis sikit. Pineapple tu kot. Dia macam bubur Oreo lah kat bawah ni. Ada gebu gitu. Ni Korean bun. Korean cheese bun. Cuma itu rasa. Galik ya? Dia tak terkata. Lembut. Sudah. Menari-nari di dalam mulut. Okey, last kali ni. Yang ni favorite aku. Kalau aku jumpa dekat mana-mana pun aku akan beli.
dan rasa. Hmm. Ya. Sangat ramu. Ada dalam dia egg tart kan? Saksa dia. Hmm. Dia egg tart kan? Tapi yang bestnya rasa dia tu memang rangup gila. Siapa nak main yang main dekat apa? Kamera ni tak pernah main dekat Sungai Palas. Aku rasa main lah sebab syok lah. So, kami dah makan dulu. Sebab kami ada banyak lagi kita aku lepas ni. Sini kami beli. Bawa balik. Stay patient. So, adik I. Kita sampai ke taman ramai-ramai. Okay. Nampaknya tak ramai orang. So, bagus. Next destination. Kita pergi ke Zumania apa waktu. Ada ramai-ramai yang penting. Aku tak tahu lah dia ni sama ada dia berlakon ataupun dia memang nak tengok. Sebab aku, sebab dia ni, dia tak suka binatang. Aku suka binatang. Aku suka tengok ramai-ramai. Weh! Yang ni aku suka. Aku suka. Dia ni tak suka. Dia tak suka. Oh, dia ada aquarium kat sini, guys. RM10 yang boleh tengok ikan kau ni. Macam-macam lah ikannya. Ada orang berada-ada aja. Memang tak peduli. Ikan berada rumah ni. Ih, ikan apa ni? Enak, ikan. Ih, ikan. Ih, dia pelik lah. Kau todak. Ih, apa dia dah macam ada. Apa geli lah. Dia macam tu. Dia todak dengan saya. Wow, ikan apa ni? Protopterus. Besar gila ni. Oh, ada ni. Tetel apa? Leher panjang. Leher panjang. Yang ni leher pendek ni. Ken ni? Ken dragon. Ken dragon nama dia. Eh, boyo ke ikan? Oh, macam pernah tengok dalam kusai. Udang selalu duduk tengah-tengah batu. Dekat batu. Ha, tu udangnya. Tu. 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 Oh, dia nyokok. Nyokok apa macam tu? Aku minta tengok. Apa tengok? Yes. Oh, dia bohong. Dia bohong. Sebab aku dah pernah ugut je dulu. Nyatang apa? Cik Mang. Ya Allah, ni first time aku nampak Cik Mang ni kecil. Apa tengok tu jagung, mungkin dia makan. Tu Cik Mang ya. Weh ulat apa tu, weh ulat. Ulat hijau. Ya Allah, banyaknya ulat hijau. Ya Allah, ya Tuhanku. Apa nampak tu berselerat dekat pokok tu? Weh, ni aku tak tengok ni ulat apa ni. Mangrove ni. Oh tu. Dalam tu bodoh. Ya Allah tu. Hamba tengok dia. Dia tak terima aku pula. Aku boleh tengok dia tapi aku beli. Wow. Ang Li dia suka. Wow. Kaktus besar-besar. Wow. Besarnya kaktus. Oh. Jauh tu kaktus tu. Besar gila. Hampir berdiri guys tu. Nak habak kat depan kaktus tu besar tu. Ha, besar eh tu. Ha. Eh, ni pokok blueberry. Tu. Main melawat kawan. Ha, melawat kawan hang kau. Ha, jom ni. Hmm, sama sepijik. Tengok tu. Dia buat apa? Dia manja. Alah, manja. Manja kali dia. Yang aku tak faham. Dia tulis rama-rama bukan main besar betul ke kau? Doa dekat depan tu lah. Rama-rama bukan main besar. Aku tak jumpa sekok lagi rama-rama. Semua binatang lain. Tengok yang ada yang bapa itik hari ni kat rumah aku. Boleh aku tengok. Dalam ni kot rama-rama. Adakah di sini ada rama-rama? Mari kita. Oh, aku baru nampak si satu. Tu. Oh, kat sana. Oh, tu. Hmm. Pakat Lena kesejukan. Rama-rama. Yang ni boleh membunuh ni kakak tarantula. Besarnya. Besar weh ni tangan aku. Rama-rama tak seberapa. Rama-rama. Aku ikut ada rama-rama macam-macam jenis. Jangan datang ke rama-rama. Rama-rama je tak apa nak wujud. Patutnya kalau dia tulis rama-rama kan. Dia patutnya buat rama-rama besar banyak. Hak ni ha, ambil ha skorpion. Kena hak ni mati boleh. Eh sana ada kumpul. Okay, ni rama-rama. Oh sini ada banyak ke? Rama-rama ni. Tapi rama-rama dia macam tu je lah. Tu je lah. Rama-rama yang wujud. Ah tu. Oh, actually aku agak kecewa lah.
Sebab dia tulis ramu-ramu kami besar. So aku bayangkan dekat aku sini. Aku bayangkan ramu-ramu tu tiba-tiba hingga atas hidung aku. Oh, aku bayangkan ramu-ramu tu banyak jenis kan. Kita cakap dekat tepi-tepi dia. Oh, melampau banyak jenis. Aku bayangkan banyak jenis. Lepas tu cantik-cantik. So, kurang-kurangnya dia adalah duduk kat pokok-pokok ni kan. Adalah sikit kat situ tadi tu. Boleh lah. So, tapi bagi aku macam kalau orang yang ada anak-anak kecil okey lah kot nak masuk. Sebab ada juga kambing lah apa semua. Dia macam zoo eh? Dia macam zoo lah, mini zoo. Dah ramu-ramunya boleh kira. Eh, tak puas hati tengok, guys. Aku tak puas hati. Memanglah dia tulis zoo mania. Tapi hampa tengok butterfly farm. Ramu-ramu tu bukan main besar. Kalau lah kata kambing yang banyak, mula kambing tu betul-betul ramu-ramu. Aduh, aku memang tak puas hati.